Pisang ini vanili, ini endok, mentega, gula, tepung segitiga, SP, dan jepang dan mixer. Yuk kita belajar membuat. Pertama kita cairkan mentega dengan api kecil. Matikan. Tidak mati. Mati. Selanjutnya kita nimbang gula. Sekarang kita timbang gula 100 gram. Sari. Oke. Kemudian kita masukkan vanili. Kemudian masukkan telur, pecahkan. Kuenya pasti enak. Sekarang kita mixer. Masukkan SP. Kemudian masukkan tepung ketan semontan. Ayo. Sekarang kita ambil pisangnya. Kita kupas. Kita kupas 3 buah. Mantap. 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 Lagi haluskan pisangnya. Teman-teman, kita mixer pisangnya. Sampai campur rata. Kita matikan. Kita bersihkan.
Sekarang kita masukkan pisang ke dalam ini. Kita campur sampai rata. Kemudian menteganya ditaruh. Campur rata. Dicampur rata. Tinggal ngoven. Nyalakan ovennya. Pisangnya. Dua topping. Sekarang kita taruh pisangnya di sini. Dan selesai. Santai. Sekarang kita masukkan oven. Kita tunggu sampai 30 menit. Sampai menunggu belajar lagi. Tara, kuenya sudah jadi. Sudah matang. Sekarang kita makannya. Coba teman-teman. Lobster. 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 Sekian dari saya. Lihat video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe. Bawa ini. Dah.